teman-teman ALS 299 Pantas Surabaya. Ini julukannya legenda sang penunggu. Cincunya Bang Rahmat Lubis ya teman-teman. Sewa dan paketnya lumayan teman-teman. Nih sebentar lagi unit ini akan segera diberangkatkan menuju Medan. Ini diberangkatkan dari Surabaya Jumat sore ya teman-teman. Krunya Bang Rahmat dan krunya teman-teman. Sewa sudah naik. Sebentar lagi unit ini akan segera diberangkatkan menuju Medan. Lalu lintas di depan loket ramai lancar teman-teman. Informasi dari Bang Rahmat tadi unit ini sedikit terlambat karena cuaca ya, jadi gelombang di Selat Sunda besar, jadi agak terhambat pada waktu proses bongkar muat kapal ya teman-teman. Biasanya unit ini pagi udah masuk Palembang. Mana untuk trip kali ini siang ya. Tengah hari baru masuk ke loket Palembang. Biasanya pagi-pagi ini udah masuk nih. Nah, ini loket ALS Palembang melayani tujuan Medan via barat via timur. Kemudian melayani tujuan ke kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur teman-teman. Ini penumpang, calon penumpang lumayan ramai ya teman-teman. Legenda sang penunggu Putra Aik Sinapuan. Teman-teman, unit ini masih menggunakan Mercy OH1521 ya, bermesin cooler. Adapun bodinya menggunakan SR1 Legacy. Ada tambahan sewa ya teman-teman. Teman-teman, ini tampilan belakangnya Putra Aik Sinapuan. Masih menggunakan mesin cooler ya teman-teman. Loket ALS Palembang ini bersebelahan dengan Pool Rosalia Indah. Di seberangnya ada Spirok Nauli, ada loket Pemto. Di sana itu ada loket Simpati Star, Kiba Putra, Putra Remaja. Adapun lalu lintas ramai lancar ya teman-teman. Ini karena hari Minggu, jadi jalan agak sedikit lenggang. Suara khas cooler ya teman-teman. Masih halus suara mesinnya teman-teman.
tampilan tampak depan LS299. Oke, teman-teman, LS299 segera diberangkatkan menuju Medan. Semoga ada tambahan sewa dan paketnya di jalan, diberikan kelancaran, selamat sampai tujuan. Komen YouTube Bagas Family Official.